lah, manusia juga ada batasnya. Saya ditawari yang lain-lain, tapi saya menemukan ini lebih dari cukup untuk menjangkau segmen yang beda-beda. Kalau Twitter itu untuk yang serius ya, saya posting yang pencapaian kinerja politik gitu. Karena dulu sering humoris di Twitter, ternyata banyak yang marah-marah. Oh, berarti ini geng marah-marah kumpulnya di Twitter. Nah, kalau Instagram ini geng yang ringan-ringan, yang lebih anak muda itu kumpulnya di situ. Kalau Facebook dia lebih ke keluarga, yang sampai kakek-kakek juga. Jadi memang saya batasi betul-betul segmentasi. Jadi mental hari ini adalah mental siap di aneh-anehin ya oleh warga, selama tidak, apa istilahnya, tidak melewati batas asusila lah ya, ada batas-batas. Selama batas-batas itu nggak dilewatin, saya emang nggak marah, seneng-seneng aja menghibur orang. Bukankah sih kita ini kalah pengaruhnya oleh K-pop ya, sehingga kita harus cari alternatif-alternatif lain agar si anak muda ini punya pilihan. Hanya masalahnya Indonesia ini kan nggak ngangkat. Jadi akhirnya saya ketemu cara berkomunikasi cepat dengan generasi sekarang. Saya ngomongin gengnya Korea aja, ternyata nyambung. Itu mah satu dari sekian kasus yang menjadikan argumentasi saya benar bahwa Korean invasion ini luar biasa. Sebenarnya baru 2 tahun ya, karena dulu manggilnya nggak begitu, cuman ternyata sekarang istri saya menikmati itu. Jadi orang jadi nggak tahu siapa nama aslinya, gitu kan, sebenarnya namanya Atalia kan. Tapi lebih kenal ibu cinta, ya udah terima aja. Saya nyebutnya Teteh sebenarnya, jadi saya manggil dia Teteh, istri saya manggil saya AA, langsung dah ya, AA.